Kampung Tok Raja, Jertih Terengganu. Di sinilah bermulanya kisah seorang hartawan muda yang bermula dari bawah, yaitu daripada wang RM1.30. Muhammad Azlan Abdullah, 29 tahun, berasal dari keluarga miskin Tegar di daerah Besut, Terengganu. Pada tahun 90-an di Pondok Serba Daif inilah Azlan tinggal dan dibesarkan bersama 16 orang adik-beradik. Saya anak ke-6 daripada 16 adik-beradik yang masih ada si ibu saya. Zaman persekolahan saya memang mengalami kesusahan lah lantaran kemiskinan kehidupan kita disebabkan jumlah adik-beradik yang ramai. Biasanya kami memang mengalami kesukaran ketika nak mendaftarkan awal di persekolahan lah. Dari segi bayaran yuran sekolah pun memang kami tak dapat lansaikan lah. Sesetengahnya tu dapat bayar separuh saja. Dengan pakaian kami yang comot, dengan peralatan sekolah kami yang serba kekurangan, sekejap-sekejap pinjam pensel dengan kawan dan sebagainya. Memang saya mengalami sendiri situasi rasa pedih dibuli, diejek dan dipinggirkan oleh kawan-kawan tu perkara biasa. Dan di sekolah saya agak terpinggir lah. Kami adik-beradik ni agak terpinggir. Biasanya ketika time waktu makan, satu bungkus nasi tu kami kongsi dalam dua beradik, tiga beradik, saya, adik saya, kakak saya. Assalamualaikum. Biasalah kadang-kadang tu bila kalau tak bawa duit tu kira tak keluar lagi kenteng lah. Duduk je dalam kelas. Kalau orang lain makan pun macam kita kalau ada orang bagi pun itulah. Ada lah. Separuh penduduk kampung tu adalah tak berapa suka dengan keluarga kami ni sebab orang susah, adik-beradik pun biasalah kadang-kadang pergi rumah orang tu macam naklah macam mitok sikit kalau biasalah lapar ke. Kesusahan hidup keluarga Pak Abdullah atau nama kampungnya Ali turut mendapat perhatian ketua kampung Tok Raja. Serba sedikit bantuan dihulurkan, namun tidak banyak dapat dilakukan untuk mengubah nasib mereka sekeluarga. Dia keluarga Pak Ali ni, bolehkah kata mempunyai anak selama 16 orang. Dia ni kalau boleh kata kategori keluarga miskin Tegar lah. Yang mana setahu saya, kehidupan keluarga dia ni amat susah lah. Anak yang ramai, dari segi kerja sendiri, dari segi kehidupan dia boleh kata memang susah lah. Puas diejek dan dihina, Azlan bertekad untuk membawa keluarganya keluar dari belenggu kemiskinan satu hari nanti. Azlan berusaha mengambil upah menggunakan tulang empat keratnya, di mana ada peluang untuk menambah pendapatan keluarga. Saya memang langsung tak ada basic perniagaan dan saya bukan daripada keluarga yang ada bisnes. Bapa memang tak ada bisnes, ibu memang suri rumah sahaja. Jadi saya fikirkan saya mesti cipta sesuatu yang lebih hebat untuk membela nasib diri dan keluarga saya. Pada tahun 2009, sewaktu Azlan masih belajar di kolej, nasib beliau nampaknya bakal berubah. Satu peluang terbuka kepada Azlan untuk bekalkan jagung sebagai makanan ternakan dalam kuantiti yang banyak. Azlan memberanikan diri memajak tanah terbiar secara berhutang dengan janji melunaskannya sebaik sahaja jagung selesai dituai.
beliau turut menggaji 3 orang pekerja untuk mengerjakan ladang jagung seluas 13 ekar di Bacuk, Kelantan. Di sebelah kanan saya ialah Muhammad Ridwan, di sebelah kiri ini Mak Teh dan juga Kak Nap. Mereka bertiga ni pada tahun 2009, mereka lah yang terlibat di dalam kerja-kerja menanam pokok jagung saya lebih kurang seluas 13 ekar lebih lah. Ketika usia jagung tu dah hampir boleh dipetik dan kami pun dalam seminggu lebih lagi, lebih kurang seminggu dua minggu tu bersedia untuk petik dan tuai jagung tu, pada malam itulah satu dugaan yang tidak disangka-sangka hadir dalam hidup saya, yang mana malam tu berlaku ribut yang melanda seluruh kawasan Bacok ni, negeri Kelantan, dan pada masa itulah tempiasnya terkena pada jagung-jagung saya. Hampir keseluruhan tanaman jagung Azlan musnah ranap menyembah bumi. Jagung-jagung yang sudah masak telah rosak sama sekali dan tidak boleh dipetik. Tempat ini memang ada kenangan. Sinilah jadi titik permulaan. Kita rasa putus asa pada peringkat awal, rasa putus asa. Terduduk di batas di kebun jagung, kan? Menangis bersama derayan hujan yang turun itu. Kak Nah, kan? Azlan kecewa dan tidak boleh terima kenyataan akan takdir yang menimpa dirinya. Beliau putus asa mengenangkan nasib malangnya. Kepalanya buntu memikirkan di mana hendak mencari wang sebanyak RM54,000 untuk bayar hutang pajakan tanah dan gaji pekerja. Akhirnya Azlan nekat untuk lari membawa diri. Saya tak tahu ke mana arah yang harus saya tuju. Saya tak tahu lorong mana yang perlu saya lalu untuk saya nak berjaya. Sehinggalah saya bawa motor saya tu, saya lalu di tengah-tengah bendar sawah padi ni. Saya berhenti di wakaf ni. Azlan kecewa dan putus asa selepas bencana menimpa. Harapan tinggi menggunung untuk dapat wang yang banyak bagi membantu keluarga hilang begitu sahaja dengan sekelip mata. Akhirnya Azlan ambil keputusan berhenti belajar dan membawa diri tinggalkan keluarga. Dia berhenti sekolah tu, ayah marah tu. Berhenti sekolah, ayah marah apa semua, dia lari tak balik. Saya rasa dunia ni gelap gelita. Berbekalkan modal RM30, saya lah sepinggang, saya keluar dengan motor borok saya tu, saya melangkah keluar. Walaupun masa tu diibaratkan family terpaksa buang saya seketika disebabkan hasrat saya untuk nak berjaya. Hari itu juga saya terpaksa buat satu keputusan yang nekat untuk kali yang kedua, iaitu saya terpaksa keluar daripada rumah saya dan bawa diri saya untuk cuba mencari satu kehidupan baru. Saya keluar tu pada pukul 10 malam. Bila saya keluar pada pukul 10 malam tu, bersama saya keluar tu jugalah saya mengharapkan akan adanya sebutir bintang yang menjadi sinar di dalam kehidupan baru saya. Tapi saya buntu. Saya tak tahu ke mana arah yang harus saya tuju. Saya tak tahu lorong mana yang perlu saya lalu untuk saya nak berjaya. Sehinggalah saya bawa motor saya tu, saya lalu di tengah-tengah bendar sawah padi ni, saya berhenti di wakaf ni. Saya tak tahu apa yang harus saya buat, saya buntu. Dan untuk pertama kalinya pada malam tu, saya terpaksa menerima hakikat, saya telah keluar dan benar-benar keluar daripada rumah saya dan saya kena bina kehidupan saya yang baru seorang diri. Saya tidur di sinilah. Saya tidur bertemankan nyamuk di sini, unggas di sini, cengkerik di sini dan ada satu lagi teman saya burung hantu malam tu. Saya tidur walaupun tak lena, tak nyenyak, tapi saya cukup-cukup yakin saya akan bina satu kehidupan baru. Saya anggap ini titik permulaan dan perubahan dalam hidup saya. Setelah seharian duduk di wakaf, buntu mengenangkan nasib, Azlan pergi ke sebuah restoran di Bandar Jertih kerana kelaparan.
Di situ saya duduk dalam satu sudut yang gelap, dalam kegelapan malam. Saya tengok ada tak kawan-kawan saya yang saya kenal yang ada dalam restoran tu yang mungkin boleh bantu saya untuk belanja saya makan malam tu. Dalam hati saya berdoa walaupun mulut tak berbicara, saya terlihat kelibat seorang manusia yang saya cukup-cukup kenal susuk tubuh tersebut. Nama dia Cikgu Halim bin Mat Saman. Bila saya nampak dia, saya terus pergi jumpa dia. Saya sembang dengan dia, dia ajak saya makan. Dia tanya kenapa saya berada di sini dalam keadaan yang comok. Saya katakan saya lari daripada rumah. Saya menceritakan masalah saya. Dia bersimpati pada saya. Dia bersifati pada saya dan dia bagi tawaran kepada saya untuk saya cuba satu kerjaya, iaitu harta tanah. Dia minta saya jual tanah-tanah dia dengan perjanjian satu lot 2,000 komisen. Okey. Keesokan hari setelah malam itu, saya bermalam di satu penjuru rumah dia. Saya dari rumah ke rumah, saya pergi bagi pamphlet. Saya pergi bagi pamphlet. Lebih kurang setengah jam ataupun satu jam, ada seseorang yang hubungi saya, nama dia Encik Anwar. Dia katakan dia bersetuju dan berminat. Dia berminat dan dia bersetuju untuk membeli tanah tersebut, dua lot. Masa itu saya dah terbayangkan 4,000 saya mungkin akan dapat. Dan 4,000 masa itu satu jumlah yang begitu besar bagi orang muda seperti saya, yang keluar dengan RM1.30. Saya jual lagi, siang dan malam saya bekerja, saya dapat RM50,000 pertama, saya dapat RM100,000 pertama, dan dalam tempoh 5 bulan lebih kurang, saya dah hampir RM500,000. Dengan izin Allah, saya hanya usaha dan ikhtiar sahaja. Jadi daripada titik situlah, saya berubah, saya mendaki tangga demi tangga untuk berjaya, sehingga ke hari ini saya masih mendaki. Cik Azlan ni, dia dapat pengalaman daripada Cikgu Halim tu. Dia telah membina keyakinan diri dia tu untuk mengusaha sendiri, usaha harta tanah sampai ke hari ini. Semangat muda ingin mencuba bekerja sendiri. Azlan dengan beraninya berdikari buka syarikat sendiri. Azlan tidak menyangka keputusannya meninggalkan Cikgu Halim adalah satu kesilapan. Sebenarnya beliau belum cukup pengalaman tentang tipu muslihat perniagaan hartanah dan sepak terajangnya. Mungkin disebabkan keinginan saya sebagai orang muda yang meronta-ronta untuk nak pergi lebih jauh, saya tu bukan syarikat sendiri. Lepas saya tu bukan syarikat sendiri, saya berniaga sendiri. Saya mengalami kerugian beberapa ratus ribu ringgit. Sekali lagi, Azlan diuji dengan berat. Beliau ditipu ratusan ribu ringgit. Dia akan call saya. Dia akan kejukan saya setiap pukul 5 pagi untuk dia minta saya bangun solat sunat tahajud dan apa-apa juga amalan sebelum pergi solat subuh. Yang tu dia sentiasa buat dan dia tak pernah jemung. 3 tahun ni dia tak pernah jemung. Walaupun buntu, tapi Azlan tidak putus asa macam dahulu, tetapi pasrah kepada takdir. Beliau masih menaruh harapan adanya jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Satu hari waktu Azlan tiada di pejabat, ada seorang bernama Cikgu Ramli bin Haji Hasan datang mencari beliau. Nama Ramli Haji Hasan ni, saya kenal dia lama sebab nama dia cukup-cukup popular di Besut. Dia seorang hartawan yang pemurah walaupun dia seorang bekas pesara guru besar saja. Saya terus tanya alamat mana-mana dengan staf saya, saya terus pergi cari dia di rumah dia. Pasal saya minat tanah, dia pun beli tanah. Jadi dia bercakaplah di Bintang tu dengan kawan saya. Saya ajak dia mari jumpa dengan dia ni.
Lepas itulah mula-mula perkenalan dengan dia. Saya tengok dia ni ada homolek daripada kerana dia mawa, tapi saya tengok dia ni kadang-kadang sibuk tu. Jumlah tu kurang. Saya kata saya merasa saya kecil lagi siapa ketua saya tak boleh-boleh saya tak pernah tinggal jumlah kata kalau boleh. Jadi masjid tu jangan tinggal. Cikgu Ramli sedia membantu masalah perniagaan Azlan. Beliau tidak lokek dengan nasihat dan tunjuk ajar, berkongsi pedoman hidup dan pengalaman berniaga dengan Azlan. Azlan dapat merasakan sentuhan kasih sayang yang belum pernah beliau rasai. Peluang keemasan ini diambil Azlan dengan menjadikan Cikgu Ramli sebagai bapa angkat dan mentor beliau dalam perniagaan. Setiap pagi semenjak dia mengenali saya, pada pukul 4 pagi, boleh dikatakan dah 2-3 tahun semenjak dia kenal saya, sampai ke pagi ini pun dia tak pernah lupa lagi. Dia akan call saya. Dia akan kejutkan saya setiap pukul 5 pagi untuk dia minta saya bangun solat sunat tahajud dan apa-apa juga amalan sebelum pergi solat subuh. Yang tu dia sentiasa buat. Dan dia tak pernah jemung. 3 tahun ini dia tak pernah jemung. Dia nasihat saya, cukuplah beli benda-benda yang merugikan, tapi belilah aset-aset yang penting untuk masa depan. Ini merupakan ladang sawit yang saya beli beberapa tahun lepas yang berkeluasan lebih kurang dalam hampir 1 hektar. Jadi ladang sawit ini menghasilkan untuk 1 hektar tu lebih kurang dalam 5 tan, 6 tan sebulan untuk 1 hektar. Ladang-ladang ini saya usahakan, saya kembangkan dan insya-Allah kita akan terus kembangkan lagi sehingga berjayalah insya-Allah. Azlan tidak mahu mengulangi kesilapan lalu. Beliau mula membeli aset yang berguna untuk masa hadapan dan mempelbagaikan perniagaan. Ini adalah kilang yang mengeluarkan produk kicap untuk diedarkan ke seluruh negara oleh syarikat saya iaitu Fauzan Murni Sdn Bhd. Sepekara lagi, Azlan dapat belajar dari pengalaman jatuh bangunnya masa lalu. Ialah dengan banyak memberi dan membantu masyarakat, maka Allah murahkan rezeki dan bantu beliau tua dari masalah. Keyakinan itu Azlan terjemahkan dengan banyak membuat kebajikan, antaranya dengan membantu bina surau dan masjid. Jadi sejarahnya gini. Dia boleh jadi macam tu. Jadi pak saudara saya pak Tihmiah tua tanah ni, dia suka nak wakaf tanah dia ni. Jadi oleh tengok JKK Kapun ni, dia nak buat melalui meter dengan kerajaan. Tapi pak saudara saya ni tak si macam tu. Dia buat dia suka cara dengan buat pakatan, buat ramai-ramai. Ha, jadi tempat tu jadi gini ni. Adik-adik kita ni sanggup jadi kepala kata orang. Okay? Jadi, pak saudara saya buat timbang pun setujulah. Tidak lupa juga dalam bidang pendidikan, Azlan membina madrasah dan menaja pengajian sebahagian pelajar tahfiz dari dalam dan luar negara. Okey, sekarang kita berada di Madrasah Al-Quran di Kampung Bukit Kenak. Sebuah madrasah yang menempatkan lebih kurang 100 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar daripada Kemboja, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Di sini juga menempatkan lebih kurang separuh pelajar-pelajar di bawah tajaan saya.
Sehingga kini, Cikgu Ramli masih lagi menjadi mentor dan penasihat kepada Azlan dalam menguruskan perniagaan dan bagaimana menjalani hidup sebagai orang kaya yang bersyukur. Kaya yang bersyukur ni kaya yang menggunakan harta benda dia tu untuk jalan Allah. Untuk infak jalan Allah. Jadi satu kewajipan bagi saya. Ada yang mengatakan kenapa orang yang kaya ni dia akan dihisap paling lama di akhirat nanti untuk melepasi titian Siratul Mustaqim. Okey, kita fikir sekejap. Tidakkah berbaloi kalau lama penantian yang ditunggu, yang dihisap itu semuanya benda kebaikan? Berbaloi ataupun tidak? Walaupun kini kekayaan sudah dalam genggaman, namun Azlan tidak lupa diri. Beliau tidak gemar menyombongkan diri, tetapi masih hidup serba sederhana. Saya sebenarnya bukan tak nak tunjukkan kediaman saya. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa keistimewaan atau kebanggaan pun yang dapat saya tunjukkan dari kediaman saya kepada tuan-tuan semua. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok juga kediaman saya dengan penuh merendah diri, saya persilakan insya-Allah. Azlan masih tinggal di rumah kampung yang sedikit lebih baik dari pondok tempat tinggal beliau sekeluarga 15 tahun dahulu. Di sini sebenarnya tapak bekas kandang lembu. Suatu ketika timbul rasa saya nak membina sebuah kediaman yang bernilai jutaan ringgit untuk saya dan anak-anak isteri diami. Dalam masa yang sama, timbul juga satu pertanyaan di lubuk hati saya. Saya mengatakan daripada saya membuang wang berjuta-juta untuk membina kediaman yang hebat untuk saya dan kediaman itu bersifat sementara di dunia yang sekejap ini, lebih baik saya infakkan semua yang saya ada ini ke jalan fisabilillah dan saya hanya merasai sekadarnya apa yang termampu bagi kami sekeluarga. Dalam masa yang sama, walaupun saya lebih selesa tinggal di kediaman yang sebegini, kami harus menerima realiti kehidupan. Perlu juga pada tempat yang selesa untuk kaum keluarga berkumpul, sahabat handai datang menziarah dan untuk itu kami membeli dua buah banglo. Jadi saya beli rumah ni pasal saya ingat dia hampir sangat dengan surau ni. Jadi insya-Allah bolehlah ketika kita ada dekat rumah ni boleh kita berjemaah sini dengan kuliah. Itulah saya beli, saya hadiahkan untuk isteri ni. Rumah ni insya-Allah. Lagi satu tu 3 km lebih kurang daripada sinilah. Yang tu banglo, yang ni rumah semidi sini. Hidup di dunia ini ibarat roda, susah dan senang bersilih ganti. Namun putus asa dan menyerah kalah kepada takdir bukan penyelesaian masalah. Cabaran dan dugaan pasti tetap datang untuk menguji kesabaran, keikhlasan dan sejauh mana beliau bersyukur dengan nikmat yang telah Allah kurniakan. Walaupun telah berjaya mengejar impian, mengubah nasib diri dan keluarga, Azlan tidak lupa daratan dan kufur nikmat. Malah beliau tetap ringan tulang, membantu orang lain dan merasa masih banyak yang perlu dipelajari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.